Demo oleh sejumlah warga dimulai pukul 10.40 waktu Indonesia Barat, Senin siang. Aksi dikawal oleh personil Polresta Jambi bersenjata lengkap. Pendemo menuding selama ini Grand Hotel sering dijadikan tempat prostitusi dan pesta minuman keras. Meski tanpa didasari bukti kuat, pendemo bersikukuh dengan keyakinan bahwa keberadaan hotel berbintang di Jalan Kapten Patimura kawasan Sipin tersebut patut dievaluasi oleh pemerintah Kota Jambi. Aksi ini membuat sejumlah karyawan hotel panik. Mereka ada yang kebingungan dan berusaha menghindar. Sementara dari luar gedung hotel, aksi demo menjadi tontonan warga maupun pengendara yang melintas. Ramainya warga di tepi jalan mengakibatkan arus lalu lintas terganggu. Anak-anak ke depan adalah anak-anak bangsa kita yang akan meneruskan jalan peredaran minuman beralkohol yang berada di hotel Grand. Kita nggak tahu ya, jenis apa yang minuman yang Aksi digelar selama lebih kurang 2 jam, namun tidak mendapat tanggapan. Manajemen hotel tidak bersedia melakukan pertemuan dengan pendemo. Anton, CTV melaporkan.